Kejadian lucu telah terjadi hari ini di saat komedian Sule dan Natalie Holster mendatangi langsung kediaman dari Rizky Billar dan Lesti Kejora dalam rangka pembuatan konten pertama mereka dengan Daniel Eddy, ayah dari Rizky Billar. BBL bersama dengan Daniel Eddy hari ini telah terpantau yang diketahui akan berangkat ke Medan dalam perayaan Idul Adha sembari membawa BBL. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Dilansir pada hari ini di kediaman dari Rizky Billar dan Lesti Kejora masih terpantau ramainya orang-orang yang berdatangan dengan tamu yang datang untuk berkunjung dalam rangka melihat BBL bersama dengan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Mulai dari rekan host Irfan Hakim beserta keluarganya, nampak juga dalam unggahan terbaru dari Lesti Kejora yang ikutan bermain TikTok bersama anak dari host kenamaan tersebut. Sembari menengok BBL hari ini, Irfan Hakim juga ikut membawakan kado yang spesial. Kehadiran dari Irfan ini menambah daftar tamu yang telah bersama BBL dalam pembuatan konten kebersamaan. Irfan mengakui bahwasannya sangat ingin sekali melihat BBL saat tertidur pulas dengan pembuatan konten terbaru mereka. Maksud hati hendak membangunkan BBL malah dimarahi oleh Lesti Kejora. Menurut keterangan dari Lesti Kejora, anaknya tersebut baru saja tertidur setelah sedari pagi didatangi terus oleh rekan-rekan artis yang lainnya. Pasangan artis senior Sule dan Natalie Holster juga tak mau ketinggalan di saat semua orang yang telah hadir dalam rangka pembuatan konten kebersamaan mereka bersama Daniel Eddy atau yang akrab disapa dengan Papa Billar. Pertama kalinya bersama Rizky Billar dan Lesti Kejora, makanya mereka juga ikut untuk melihat BBL serta memberikan hadiah kado menjelang keberangkatan dari BBL ke Medan. Itulah kabar terbaru hari ini. Bukan itu saja, bahkan juga tak lupa mengucapkan selamat atas kesuksesan konten Leslar bersama anaknya beberapa waktu yang lalu. Hari ini dalam tangkapan layar kamera, Daniel Eddy selalu ada-ada saja kerjaannya yang membuat semua warganet menjadi tertawa. Pasalnya, setelah penyelenggaraan hari ini dalam milad Daniel Eddy kemarin, ternyata dirinya merasa ketinggalan ketika tidak hadirnya BBL dalam acara tersebut. Lantas dengan demikian, hari ini dirinya menyempatkan hadir dalam rangka pembuatan konten bersama BBL. Ada beberapa kejadian yang lucu yang membuat orang tertawa terbahak-bahak. Kejadian ini terjadi di saat Daniel Eddy membuat guyonan dengan kata-kata khasnya. Dengan guyonan inilah membuat BBL terpancing tertawa lucu. Rencana dari Daniel Eddy sebelum keberangkatannya ke Medan membuat rasa penasaran dari warganet hari ini. Pasalnya, mereka mengharapkan juga kehadiran dari Rizky Billar di kampung halamannya tersebut bersama dengan BBL dan Lesti Kejora. Dengan demikian, warganet ikut bereaksi juga di laman komentar. Menurut keterangan dari sederetan artis dan pengusaha yang telah mendatangi BBL hari ini, didapati bahwasanya anak pertama dari Rizky Billar dan Lesti Kejora ini terlihat sangat cerdas dan sehat. Lucu sekali, bahkan tak sedikit juga dari artis tersebut yang mengatakan bahwasanya BBL sangat ganteng seperti papanya Rizky Billar. Hal inilah sontak yang membuat langsung warganet menjadi tertawa mendengarkan komentar tersebut dengan tersipu malu sendirian. Wajahnya memerah, bahkan di saat kebersamaan juga dengan Lesti Kejora tidak henti-hentinya membuli aktor muda Rizky Billar yang saat itu nampak sedang memerah wajahnya dipuji oleh sederetan artis tersebut. Sederetan foto-foto dan video singkat dari BBL pun juga hari ini telah diunggah di laman media sosial. Hal ini tak cukup membuat para penggemar ikut merasakan suasana dari kebahagiaan keluarga kecil ini. Mereka ingin menambah lagi vitamin-vitamin selanjutnya.
Bahkan tidak sedikit juga dari para penggemar tersebut merasa baperan di saat semua momen tangkapan layar dari Resti Kejora yang memperlihatkan BBL sedang lucu-lucunya. Banyak dari warganet tersebut berkeinginan hendak memeluk BBL secara langsung. Hal ini dikarenakan begitu cintanya para penggemar terhadap anak pertama dari Rizky Billar dan Lesti Kejora ini. Dalam informasi yang terakhir juga didapatkan beberapa kegiatan yang akan dibuat secara mendadak hari ini oleh Leslar. Namun untuk perihal acara apa yang hendak mendadak tersebut masih menjadi rahasia besar dan tanda tanya bagi sebagian warganet di laman media sosial hari ini. Banyak dari warganet tersebut yang menerka-nerka kegiatan mendadak akan dilakukan oleh Lesti Kejora dan Rizky Billar. Apalagi di saat ini BBL sudah pasti akan ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya di mana saja. Unggahan itu langsung diserbu oleh warganet langsung dengan 12.000 penonton di saat ditayangkan 1 jam saja. Keterangan lainnya juga didapatkan dari Daniel Eddy di saat tayangan live-nya di laman Instagram miliknya. Keberangkatannya ke Medan memang nampaknya masih terkendala di saat adanya beberapa alasan yang tidak dapat diutarakannya di saat live tersebut. Namun banyak dari warganet yang memberikan support dan dukungan agar sekali-sekali Rizky Billar bisa membawa keluarganya ke Medan dan berjumpa dengan keluarganya tersebut. Hal ini sebenarnya sudah diketahui sebelumnya oleh Izar Wilendra yang mengutarakan memang keluarga di Medan sudah sangat merindukan Rizky Billar dan Lesti Kejora untuk bisa hadir di Medan. Hal ini lantaran semenjak menikah hingga sampai saat ini sudah memiliki anak, dirinya belum pernah sekalipun ke Medan untuk bersilaturahmi dengan keluarga besarnya di Medan. Hal inilah yang menjadi pembahasan menarik dari warganet hari ini. Kehadiran dari pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora di Medan sudah dapat dipastikan dinanti-nantikan oleh semua orang, khususnya fans dan para penggemar yang ada di Medan. Dengan demikian, Medan akan menjadi tagar trending hari ini. Semoga kegiatan yang telah direncanakan oleh keluarga kecil yang bahagia ini akan selalu diberi perlindungan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga akan diberikan kelancaran serta keberkahan rezeki. Itulah harapan dari seluruh penggemar yang ada di laman media sosial tepatnya pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir, sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.